Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di channel Catman DIY. Okey, untuk kerja DIY pada hari ini, saya akan mengecat satu almari besi yang lama, okey, untuk kelihatan lebih baru dan nampak lebih menarik untuk digunakan di dalam rumah. Okey, jadi di belakang saya ni ada satu almari ataupun laci besi lah yang lama dan dah agak usang. Okey, dan sangatlah tidak cantik bila dilihat. Okey, anda boleh lihat dekat sini ada karat, 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 karat. Okey, sebenarnya rak laci ini, okey, dah dibuang. Okey, saya dapatkan daripada tempat yang dibuang lah. Okey. Jadi, okay, kalau tengok kat sini memang kotor dan tak ada nilai. Okay. Kalau tengok memang pada pandangan mata kasar, dia memang tak bernilai. Okay, nilai dia adalah untuk jualan besi buruk sahaja. Okay, so, saya berpandangan, okay, jika kita repaint balik almari ni ataupun rak besi ni, dia akan jadi lebih bernilai dan kita pun selesa menggunakannya. Okey, dekat sini ada beberapa barang yang akan saya gunakan. Okey, yang pertama sekali saya tunjuklah. Okey, barang yang saya akan gunakan yang pertama sekali adalah ni sander. Okey, daripada Bosch. Okey, sander ni saya akan gunakan untuk buat cat lama dan membersihkan karat-karat lah. Dan yang kedua adalah polishing machine. Okey, polishing machine ni, okey, bukan untuk polish sebenarnya. Okey, mesin polish ni saya gunakan sebagai untuk menggantikan orbitan sander sebab saya tak ada sander yang pusing-pusing tu lah, ataupun dipanggil sebagai orbitan sander. Okey, saya tak beli lagi benda tu dan saya akan gunakan bersama dengan ini kertas pasir bulat dan juga yang ni lah screwdriver untuk buka dia punya ni. Kat dalam nanti ada skru. Okey, dan seterusnya saya akan gunakan dua jenis cat. Okey, warna hitam untuk body dia ni, warna hitam, warna hitam black flat. Okey, warna hitam black flat. Okey, dan warna biru medium blue. Okey, biru ni untuk laci ni. Dan nanti saya akan beli atau akan beli cat warna merah untuk cat dia punya tempat pegang. Okey, berikutnya ni kertas fasir. Kertas fasir saya beli 2 grit saja, 240, dan yang ni lebih halus lah. Grit 6, 600. Okey, so ini sahaja barang ataupun alat yang akan digunakan untuk proses repaint lah, bukan restore sebenarnya, repaint. Restore pun boleh juga tapi tak capai lah tahap restore tu. Okey, jadi jomlah kita mulakan kerja-kerja yang ni lah. Okey, jom. Okey, sekarang saya dah pasang mesin polish ni. Sekarang saya akan polish ni. Jadikan dia sebagai rotating sander. Okey, jom kita test kat sini.
Oke, seterusnya saya akan gunakan sendok lah. Ternyata sender tidaklah sesuai untuk kerja-kerja buka cat ni. Yang kerja-kerja untuk buka cat ni, kita kena beli orbiter sender lah yang rotating dulu, pusing. Yang ni dia gegar je. Okay, macam ni je. Kan, jadi dia tak boleh nak buka cat. Okay, macam saya guna mesin polis tadi. Kan, dia buka cat ni dengan baik lah. Jadi ini yang kita nak sebenarnya. Tapi ada sedikit masalah lah berkaitan ni. Yang ni dia nak bagi licin je. Ni. Jadi saya terpaksa beli orbiter sender. Nanti satu lagi saya beli sebab benda ni bukan murah guys. Okey, dalam kalau orbiter sender tu dekat 300, yang ni 280 ke 200 lebih sikit kan. Okey, jadi untuk kerja-kerja DIY ni memang agak banyak jugaklah modal yang kita perlu habiskan untuk beli barang sahaja ataupun beli alat. Okey guys, aku dapat idea, aku cuba buat macam ni. Tengok macam mana jadi ke tak. Okey, jom kita aku try lah kat sini. Okay guys, sekarang ni saya pakai grinder pula. Cuba gosok sikit tengok macam mana. Okey, cun. Okey, ni saya dah
grinder, dah sander. Okey, dia jadi macam ni ya. Saya tak akan keluarkan semua cat sebab agak tak berbaloi lah kalau saya keluarkan semua cat tu. Okey, ha ni hasil dia. Lama juga, dekat 1 jam. Okey, ni ke atas. Okey, nanti saya akan mula cat lah.
Kemudian kita pakai clear. Okey ya, cat dah kering. Pada saya, satu layer ataupun satu lapisan dah memadai lah. Okey, sebab ni pun bukan produk yang mahal lah. Okey, bukan yang mahal. Jadi pada saya dah mencukupi satu lapisan. Okey, sekarang ni saya akan spray dia punya plastik pemegang. Okey, ni plastik pemegang. Okey, sepatutnya untuk spray plastik ni, okey, kita perlukan ni primer plastik. Okey, primer plastik ni berfungsi untuk memberi ketahanan kepada cat apabila kita dispray kepada plastik ni. Okey, primer plastik ni bertindak sebagai nak pegang cat supaya tak mudah menggelupas. Okey, jadi dalam kerja hari ni saya tak gunalah sebab ini pun dah kosong, dah habis. Ini adalah saya buat penerangan sahaja. Jadi saya akan menggunakan spray warna silver ni sahaja. Okey. Okey, sekarang kita spray clear.
Okay guys, okay hari pun dah nak malam dah. Jadi inilah hasil kerja hari ni. Okay, ni bingkai warna hitam, lanci warna biru dan tempat pemegang ni tadi saya cakap warna merah kan. Okay, saya tukar kepada warna silver lah supaya dia nampak lebih lebih logik lah. Warna merah ni tak sesuai, dia terlalu kontra antara biru dengan merah, dia terlalu kontra, jadi tak sesuai. Saya tukar kepada warna silver lah. Okey, jadi saya tunjuklah keseluruhan hasil kerja saya yang tak seberapa ni lah. Sebabnya satu, saya nak jimat masa. Okey, kita boleh buat, nak bagi perfect boleh, tapi berbaloi ke tak berbaloi untuk buat kerja, suatu kerja tu. Okey, saya tunjuklah. Okey, ni. Okey. 2, 3, 4. Yang bawah. Okey, yang ni tersopek sikit lah sebab waktu tolak-tolak tadi terkena kat sini. Okey, ni bahagian hadapan. Okey, ni bahagian atas. Okey, ni bahagian tepi. Okey, ni bahagian tepi ni. Okey, ha. Kalau anda tengok kan, dia macam adalah ketakrataan cat. Sebabnya, okey, pertama sekali cat ni tak sesuai lah. Okey, ni saya cakap lah, tak sesuai untuk permukaan yang besar. Okey, sebab bila dia keluar kan, dia keluar tu dalam kecil ni je. Kalau nampak line ni lah, dia keluar kecil ni. Jadi memang susah lah nak cat. Okey, boleh cat sebenarnya, tapi memerlukan banyak tin cat. Okey, untuk kerja saya ni, saya hanya guna 3 tin cat warna hitam. Okey, dan 1 botol setengah warna biru. Clear sikit, warna silver sikit dan clear sikit lah. Clear dan warna silver tu saya pakai yang mana ada yang saya ada sebelum ni lah. Okey, so ini dah hasilnya. Okey, nanti saya akan, selepas ni saya akan buat perbandingan sebelum dan selepas. Okey. Okey, jadi kepada anda yang baru terjumpa channel Catman DIY, okey, saya harap anda sudilah untuk menekan butang subscribe untuk menambahkan lagi semangat saya menghasilkan kerja-kerja DIY. Okey, kepada anda yang menonton, saya ucapkan terima kasih dan semoga perkongsian saya ni bolehlah menjadi idea untuk memperbaiki almari-almari ataupun rak-rak lama yang dah nampak usang, tetapi apabila telah dicat ataupun diperbaiki, ha, inilah hasilnya. Macam, bukan macam lah, okay, adalah sikit-sikit macam keluar kedai. Okay, kalau modal lagi banyak, benda ni akan lagi cantik. Tu je saya cakap, modal banyak, barang kerja kita akan jadi lebih lebih baik. Kalau saya ni, saya memang jimat lah. Okay, saya nak jimat. Okay, so modal untuk cat balik satu almari ni atau satu rak laci ni sebanyak lebih kurang tak sampai lah RM40. Okay, tak sampai RM40. 7.5 kali 5 tin cat tu sahaja, dan 2 keping kertas pasir lah, dan adalah sikit-sikit tu abaikanlah sebab memang saya selalu buat kerja adalah barang sikit-sikit. Okay, so jumpa lagi di channel Catman DIY. Bye bye.